الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الفضيلة الإمام بسلغو حديث تنتوان المسلمين والمسلمات yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pada saat ini dalam bersama-sama kita mengangkat rasa syukur yang setinggi-tinggi wa ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Meyakini bahawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kehidupan di dunia ini pasti akan ada ditempuh olehnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka di atas sifat yakin itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, akan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahlah kamu akan Tuhan kamu ataupun abdi akan memastikan dirinya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sari demi sari dia semakin baik. Maka sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selalu mengajar temu dengan engkau. Allahumma ij'al khaira ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah Tuhan kami, jadikan sebaik-baik hari kami. Tulat minggu depan, bulan depan dia semakin baik. Tujuan daripada hidup di atas muka
ke dunia ialah untuk menjadi abdi pada Allah. Seperti mana yang Allah sebut dalam Al-Quran, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa ya'budun." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pernah hilang daripada Allah. Itulah tujuan daripada hidup kita atas muka dunia. Sebagai contoh, tak tidur malam, salat sunnah Muhammad. Dalam kepala otak ni, selagi aku nak bangkit tahajud. Selepas balik mayang subuh, beli sarapan, belanja orang makan, sedekah. Sampai di rumah tu, buka-buka pintu rumah tu, tak tahu nak cerita perasaan. Bahagia. Sebab itu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, selagi mana kita duduk di atas kondisi seseorang yang beriman, selama itulah kita akan dipelihara oleh Tuhan. Seperti Nabi sebut, ihfazillah, jalankan suruhan dia. Selama mana kita duduk macam tu, perangai kita macam tu, selama itulah kita akan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya pernah pergi ke Aceh. Di Aceh, saya sampai di satu makam seorang awliya, iaitu Sultan Malikus Saleh. Namanya sebelum Islam ialah, bila kita dah saya sampai di situ, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ada satu orang kiai. Kalau di Aceh ni, kalau kita ni kita panggil ustaz, di Aceh dia panggil tenggu. Orang alim biasa dia panggil. Jadi makam ni dia buat macam simen tu yang bermozaik. Jadi lepas duduk di situ, hebatnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang Allah buat, mereka duduk di makam tu, mereka duduk dikelilingi oleh hayak. Hayak tu melengkung aja, melengkung makam. Jadi itulah keajaiban, kata mereka, setitik ayam pun tak kena kaki mereka. Tu orang yang soleh, orang yang baik, para awliya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuhan jaganya ketika dia hidup, Allah jaga dia ketika dia mati. Saya sampai pula di satu makam, iaitu makam Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Di antara ulama terbilang Aceh. Makam dia tepi pantai, salah sunnah Muhammad. Bila tsunami mai tu, makam dia tak dilanggar oleh tsunami. Tsunami tu langkau, air laut tu, ombak tu melangkau makam dia. Nak kata apa lagi? Jadi subhanallah, itulah orang yang beriman. Hidup dijaga oleh Tuhan, mati dijaga oleh dia. Maka subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka semuanya dibayangkan oleh Rasulullah melalui kehidupan Rasulullah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi berjalan, Nabi selalu dipayung oleh awan. Begitulah para awliya. Jadi payungan awan itu ialah merupakan satu tanda dipayung, dijaga oleh Tuhan. Sebab itu para ulama yang jadi pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekalipun mereka tidak maksum, tapi mereka mahfuz. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maksum maknanya Allah pelihara daripada melakukan maksiat, tak berlaku pada rasul-rasul alaihi wassalatu wasallam. Begitulah yang berlaku kepada para awliya, para ulama yang mewarisi tugasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat sunnah Muhammad. Mereka mahfuz. Allah pelihara daripada kejahatan, Allah pelihara daripada mungkar dan sebagainya. Macam mana Allah buat? Yang pertama, Allah sempitkan masa sehingga dia tak sempat nak buat jahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi hidupnya sibuk dengan taat. Lepas buat ni, buat ni, lepas buat ni, buat ni. Tak ada nak buat jahat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
dan Allah bagi kehidupan yang memberi manfaat pada orang lain. Siapa Allah bagi seseorang ulama itu berguna untuk orang lain? Sebab mereka seumpama cahaya, seperti lampu. Sebab ulama diibaratkan seperti misbah, lampu. Lampu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau satu lampu saja terpadam, dah berasa kesannya. Itulah yang dikatakan mereka sangat memberi kesan kepada umat. Sebab itu kita ni, selagi mana umur masih ada, peluang masih ada, berdampinglah dengan para alim ulama. Rasulullah Muhammad berdamping dengan para alim ulama ni pelbagai. Maknanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dampingan dengan para alim ulama ialah pertama sekali kita sentiasa menghidupkan majlis-majlis mereka. Maknanya kalau Tok Guru mengajar, ada kuliah, kita pasti ada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan bila mana mereka tak ada, kita rasa kehilangan. Lebih-lebih lagi saat kita duduk ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita duduk di zaman yang para ulama semakin berkurangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Habis ulama-ulama meninggalkan kita. Jadi ulama mati begitu ramai, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ialah tanda kita akan berada di saat hujung-hujung masa. Maknanya kiamat dah dekat. Ilmu terangkat menjadi tanda kiamat sudah hampir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagai contoh, dulu-dulu banyak pondok. Lepas tu sistem pendidikan berubah daripada pondok jadi sekolah Arab, jadi sekolah agama. Sekolah agama ni segi zahirnya dia taklah seperti sebuah sekolah pondok. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pondok dia mengaji kitab daripada kulit ke kulit. Sekolah agama mengaji ikut silibus. Contoh hadis 40 dalam satu kitab, mungkin tak sempat habis hadis yang kita belajar. Penggal pertama bolehlah 7 hadis. Penggal kedua boleh 8 hadis. Jadi makna dia mengaji langkah-langkah. Jadi berarti apa? Berarti itu sebahagian daripada tanda-tanda ilmu orang di akhir zaman semakin kurang. Hatu ngaji sekolah agama, macam mana kalau ngaji sekolah menengah biasa pula? Lagi tak ada apa. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab itu Nabi sebut dalam hadisnya, Inna Allah la yaqbidu ilman intiza'an. Inna Allah la yaqbidu al-ilma intiza'an, walakin biqabdul ulama hatta la yutraka 'aliman fattakhadha an-nasu ru'asan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi al-'ilmin fadallu wa adallu. Nabi kata Allah Subhanahu wa taala tidak mengambil, Allah taala tidak mencabut ilmu. Inna Allah la yaqbidul ilma, Tuhan tak ambil ilmu daripada seseorang alim itu, intiza'an. Intiza' ni rentak, cabut dengan kasar ilmu. Orang pun tanya pemimpin. Bila orang tanya dia, dia pun memberi fatwa. Fa'aftau bighairi ilmin, maka dia memberi fatwa tanpa ilmu. Ketika itu fadallu wa adallu, mereka dah sesat, mereka menyesatkan orang lain pula. Ini situasi yang sedang kita duduk di akhir zaman ni. Maka alhamdulillah berkat ni, semalam kami memasyhurkan pondok Darsa. Gong kempas di belakang masjid tu untuk melahirkan ulama pada hari depan. Sallallahu alaihi wasallam. Negeri Terengganu ni dah hebat ni, mai daripada China.
bawa agama Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Orang Melayu di negeri ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nenek moyang mereka Islam. Mereka main bawa Islam di sini, masalah sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala di sini dalam sejarah semua tahu tentang batu bersurat Terengganu. Maknanya Islam sudah sampai segitu awal di sini. Seperti Kedah juga. Islam dah sampai di Kedah pada zaman tabi'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tugas orang yang datang kemudian ialah untuk menyambung kerja-kerja yang dibuat oleh orang-orang yang terdahulu. Ya tuan-tuan, masalah sayyidina Muhammad. Jadi kilang melahirkan engineer tak pernah putus, kilang melahirkan arkitek tak pernah habis, sentiasa berjalan. Jadi begitulah dalam nak melahirkan orang-orang profesional. Tapi nak melahirkan ulama itu kritikal. Jadi untuk itu saya daripada Pondok Darsa Keluarga Muhammad jadi mai untuk meresmi dan memasyhurkan Pondok Darsa di negeri Terengganu Darul Iman. Sebenarnya kita hampir sama. Kedah dulu ni nama Darul Amal Kedah Allah Masallahu Alaihi Muhammad. Maka tuan subhanallah, dan rapat lagi orang Kedah dengan orang Terengganu ni sebab G Kedah orang Terengganu ambil. Masallahu Alaihi Muhammad. Orang Kedah tak kata kucing, kucing sebab orang Terengganu ambil pinggang. Salah, sen kami kucing, locing, locing tak kata kocik, tak kata locik, locin. Orang Terengganu ambil G Kedah. Jadi itulah kedekatan dan kehampiran kita dalam segi bahasa barangkali. Maka subhanallah, masya-Allah, sayyidina Muhammad. Maka saya nak mengajar masyarakat yang terdekat di sini, masya-Allah, sayyidina Muhammad. Jadi suburkan, dah ada 32 dalam salat Sina Muhammad yang mereka mula dulu dengan hafal Quran, lepas ini mereka akan mengaji kitab dan mereka mesti keluar negara berjumpa dengan para ahli ulama, bertalaqi dengan para ahli ulama untuk mereka balik jadi ulama insya-Allah. Pondok ataupun tahfiz kita di masjid belakang Masjid Gong Kempas insya-Allah, salat Sina Muhammad. Dan saya juga nak menjemput mempelawa tuan-tuan kalau ke utara, jemputlah ke pondok kami di Kuala Nerak. Dan alhamdulillah kita pun dah terima beberapa rombongan babah-babah. Saya duk mengajar macam ni, alhamdulillah ramai juga anak murid orang Terengganu. Salah Sina Muhammad. Jadi melalui live ni telah jadi satu rahmat yang besar. Diterima oleh Allah, diterima oleh dia seusai Ramadan yang baru berlalu. Dan kita semua masya-Allah Sayyidina Muhammad mendoakan diri kita dan masyarakat umat ini akan selamat daripada kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dipandang Allah dengan pandangan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم نبر قلوبنا بهدايتك، اللهم نبر قلوب هادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا